Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membelah ini buah durian kawanku semua. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kita. Ya, ini kita akan membelah buah duriannya untuk para ibu-ibu kawanku semua. Yang memang durian dari Aceh Tengah kebanyakan dia 80% isinya putih semua. Nah, ini isinya. Nah, ini Bunyi lagi mencicipi apakah manis atau tidak manis. Wow, ternyata manis. Maka kalau manis kita langsung memasukkannya ke dalam tupperware. Ya, ada ibu-ibu yang datang lagi. Nah, ini juga mau membeli buah durian. Ya, bila Anda berminat silakan mampir di tempat kami yang kami berjualan di Kota Gunung Ruku, di depan lapangan bola, di depan kantor camat. Ya. Nah, beginilah suasana kita berjualan. Ya, ini ibu-ibu ini lagi memegang babon daripada buah durian. Ya. Ya, kita akan memilih-milih lagi kawanku semua. Nah, ini yang kita pilih. Apabila dia manis kita kasih, apabila tidak manis maka tidak kita kasih. Ya, ini luar biasa. Sudah selesai ibu ini satu biji. Nah, penuh satu tupperware. Nah, pada kali ini kita akan membelah ini babon. Ya, ini kita top langsung. Ya, langsung kita akan membelahnya, kita potong tangkainya. Ya, beginilah cara kita membelah buah durian. Alright, kita akan melihat bagaimana bentuk isinya. Ya, isinya sangat luar biasa. Kita akan membelah sedikit demi sedikit kawan. Ibu ini lagi menunggu kita membelah. Ini buah durian yang rasanya luar biasa. Inilah durian dari Aceh Tengah. Sudah dikasih uang kita. Memang harganya murah meriah. Kawan-kawan semua. Pokoknya selalu mengikuti channel kami. Bagi kawan-kawan semua yang baru ini menemukan channel Adi Durian Aceh, maka segeralah mampir. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak supaya bisa kami menindaklanjuti. Bagi kawanku semua yang bertanya, Bang, kalau durian itu bagaimanakah proses penjualannya? Kami membelah di sini langsung di tempat. Kalau manis diambil, kalau tidak manis ditinggalkan. Ya, ini kita masukkan isinya, cuma dibawa pulang oleh pelanggan kita. Ya, kita masukkan isinya semua. Ya, kulitnya tidak dibawa pulang, kulitnya ditinggalkan di sini saja. Itulah buah durian. Ya, ini lagi merasai mencicipi buah durian. Pokoknya semua durian mantap dan jos.
Nah, inilah durian kampung, warnanya wow, bagaikan isi musangking kawan-kawan semua. Ya, pokoknya mantap ya. Disikat terus. Nah, kita langsung masukkan ke dalam kantong ibu-ibu ini. Kita akan mencoba untuk membelahnya lagi. Ternyata isinya luar biasa manis kawan-kawan semua. Musangking ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Adi Durian.